Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi channel kita Sumber Manfaat. Kali ini saya berada di kedai STMJ Mbak Li yang berlokasi di Jalan Mauni nomor 97. Lebih tepatnya di depan lapangan Gajah Mada. Ya. Yang menarik di sini ya, biasanya STMJ itu biasanya di pinggir jalan dengan warung tenda. Dan biasanya yang bikin susu telur madu jahe itu biasanya kan laki-laki. Ini cewek, guys. Ya, lumayan cantik lah orangnya. Nah, itu infonya seperti itu. Tapi ya kita lihat dulu ya nanti ya. Semoga nanti mbaknya berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, langsung aja masuk ya. Ya, ini kita lagi berada di kedai STMJ Mbak Li ya. Assalamualaikum Mbak Li. Ya, waalaikumsalam. Ya, bisa minta waktunya Mbak Li ya? Bisa juga. Ya. Ini lagi bikin STMJ apa Mbak Li? STMJ ini telur bebek. Wah, telur bebek ini untuk kejantanan ya mungkin ya? Iya, mengembalikan stamina. Oh iya. Iya. Biar apa Mbak? Biar kembali jantan. Oh iya. Mbaknya kok pakai masker dibuka bisa nggak Mbak? Social distancing Mas. Oh gitu ya. Ya maaf ya karena lagi musim pandemi ya. Ini dikasih apa Mbak? Ini dari sirup, sirup jahe. Bikin sendiri. Jadi ini dari sirup jahe sama telurnya telur bebek. Ya karena yang pesen masnya mungkin ya. Iya. Iya. Mumpung malam Jumat, Mas. Wah, wow, kebetulan ini malam Jumat ya. Iya. Permintaan istri biasanya. Permintaan istri biar kuat. Sudah lama Mbak bukanya ini, Mbak? Masih baru 1 bulan ini. Ya, buat teman-teman ya yang biasanya ngopi, ngeteh, kadang mau ngopi pesannya teh ya, sekali-kali ngopi lagi pesan STMJ. Karena ini lain, biasanya STMJ yang jual kan cowok, ini cewek. Mbaknya namanya siapa Mbak? Saya Mbak Lili, biasa dipanggil Mbak Li. Oh namanya Mbak Lili, biasa dipanggil Mbak Li. Iya. Habis itu dikasih ini susunya susu apa Mbak? Susunya dari susu murni, nunggu panas dulu. Susu kambing apa susu sapi? Susu sapi. Oh susu sapi. Iya. Susu segar. Selain STMJ Mbak, apa aja Mbak? Ya, ada kopi, kopi susu, kopi hijau. Susu varian, susu rasa-rasa. Oh iya, selain dari STMJ mungkin bisa menikmati kopi, susu varian ya Mbak ya, susu murni ya, susu murni. Itu ya. Jadi susu murni ya apa namanya? Buat kesehatan ya. Ya panas susunya. Ya disaring dulu Mbak ya. Jadi STMJ susu telur madu jahe. Jadi bahannya ini alami semua Mbak ya? Alami semua. Kecuali yang ini memang resep sendiri Mbak ya? Kita buat resep sendiri buat di rumah. Nah, ini apa lagi Mbak? Ini madunya. Kan harus pakai madu. Iya iya. Wah, dikasih madu secukupnya. Oh, kebetulan yang pesen nggak suka manis. Nanti kita coba tanya langsung ya bagi yang pesan ini. Gimana sih rasanya susu telur madu jahe, tapi ini telurnya telur bebek Mbak ya. Oke, langsung ya. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar Mas ya? Biasa langganan di sini Mas? Iya Mas. Kadang saya seminggu dua kali di sini. Wah seminggu dua kali ya. Berarti ya lumayan lah. Mas ini saya mau tanya Mas, kenapa kok pesennya itu kok telurnya telur bebek? Oh soalnya telur bebek kan bagus katanya gitu. Soalnya buat stamina gitu loh Mas. Oh jadi
kalau sama telur kampung itu perbedaannya gimana Mas? Kalau telur apa itu kampung itu juga bagus, tapi lebih bagusan bebek Mas, katanya orang-orang gitu. Coba Mas di anu Mas, bikinan dari Mbak sudah jadi, masih panas mungkin Mas ya. Biar terasa lah. Gimana Mas? Enak rasanya Mas. Oh iya iya. Oh iya, ini ada juga pengunjung ini. Mas siapa Mas? Maaf. Mas Robert. Mas Robert ya. Tadi pesen apa Mas? STMJ, telurnya 2. Wow, mantap men. Telurnya 2. Ini telurnya telur bebek apa telur kampung? Telur kampung 1, bebek 1. Telur kampung 1, bebek 1. Wah, lumayan ini. Pasti nanti. Ya, alhamdulillah dari yang biasanya juga efek lah dari kita. Ya, mungkin ya buat yang sayang istri ya, mungkin ini patut dicontoh Masnya. Telurnya 2 sesuai dengan telur kita. Ya, Mas ya. Betul sekali. Wah, Masnya ini bercanda ini. Oke, terima kasih Mbak Li atas waktunya. Semoga dagangannya lancar. Ya, berkah dan barokah. Semoga pengunjungnya juga ramai. Dari tadi pengunjungnya sudah saya tanya, ada yang pesan itu ya telurnya 2. Iya. Bebek 2 dan telur 3 juga. Oh, ada juga yang telur 3? Banyakkan telur 3. Wah, 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 wah. Bebek telur 3 banyak. Ini untuk yang pakai telur ayam kampung ya, itu harganya berapa Mbak? Kalau ayam kampung kita buat sama rata harga standar di Kediri 10.000. Telur 1, untuk telur 1. Telur 1, telur kampung 10.000. Iya. Kalau telur bebek? Telur bebek isi 1 11.000. Telur bebek 11.000 berarti selisih 1.000. Kalau telurnya 2? Kalau telurnya 2, ayam itu 12.000. Berarti tambahnya 2.000 ya? Kalau bebek tambahnya? Kalau bebek 14.000 tambah 3.000. Tambah 3.000 kalau bebek ya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau STMJ itu telurnya telur ayam kampung itu 10.000, kalau telur bebek 11.000. Jadi kalau telur ayam tambah 2.000, kalau telur bebek tambah ya 3.000. Kalau 3 yang tinggal nambahkan. Oh ya, ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum.